Pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua sejak 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, pada tahun 2017 jumlah penduduk berkisar 3.265 jiwa. Di tahun 2018, jumlah penduduk meningkat pada angka 3.322.526 jiwa. Akhir tahun 2019, data penduduk yang berhasil diperoleh BPS Provinsi Papua sekitar 3.379.302 jiwa. Dari jumlah penduduk 3.379.302 jiwa, pertumbuhan masyarakat asli Papua berkisar 75-76%. Jadi kalau dari jumlah penduduk di Provinsi Papua sudah dilakukan 6 kali sensus, perkembangannya dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan. Bahkan semakin ke sini, semakin akhir, semakin mengalami kenaikan. Jika merujuk pada sensus penduduk yang terakhir, yaitu sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk kita itu berkisar antara 2-3%, dengan yang kepadatan tertinggi ada di Kota Jayapura, sekitar 500 orang per kilometer persegi, dan yang paling jarang ada di Kabupaten Mamberamu Raya yang kurang dari 1 orang per kilometer persegi. Sementara menanggapi perbedaan data penduduk antara BPS Provinsi Papua dengan lembaga data pusat lainnya, Kepala Bidang Statistik mengungkapkan kondisi tersebut disebabkan metode perhitungan yang berbeda. Dari Kota Jayapura, Papua, Wancer Kogoya, JAYA TV mengabarkan.